Ini di mobil nih, belakang mobil. Ini yang depan pintu. Kapolres Sukamara AKBP Gede Putu Dedi Ujiana mengatakan bahwa pihaknya bersama dengan TNI melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan vaksinasi massal lansia bisa berjalan dengan lancar. Masuk dalam satu deh. Putu Dedi menerangkan jika di Kabupaten Sukamara penyebaran COVID-19 masih terpusat di Kecamatan Sukamara, sehingga pada saat pelaksanaan vaksinasi massal lansia pihaknya bersama TNI dan Pemkab Sukamara berupaya memaksimalkan. Pemkab Sukamara sendiri menargetkan 60% dari total 3.600 lansia di wilayah tersebut divaksin pada vaksinasi COVID-19 massal ini. Sampaikan kepada pemerintah daerah untuk kita bisa fokus terhadap sebaran yang ada di Kecamatan Sukamara. Sehingga pada saat pelaksanaan vaksinasi massal ini, TNI Polri ini bersama-sama dengan pemerintah daerah memaksimalkan upaya untuk pelaksanaan vaksinasi massal ini. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjang, TV.